of things we know. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel gue. So, hari ini gue untuk mencoba bermain game Abzu. Game ini game free games dari PlayStation Plus. Tapi itu udah lama banget dan gue re-download dan akhirnya bisa tanpa beli gamenya. So, gue gak tahu kenapa caranya bagaimana, jangan tanyakan gue. Tapi yang penting adalah sekarang kita akan mainkan game Abzu. I'm really excited for this game. Gua sangat excited banget dari game ini. So, mari kita coba. Look at that. Gua suka dengan game-game yang kayak journey, kayak petualangan dengan keindahan. air, kita nyelam dalam. Ya, gua dapat kerjaan dan gua butuh waktu untuk fokus terhadap kerjaan gua, jadi gua nggak bisa fokus terhadap YouTube dan terhadap konten gua, dan gua nggak bisa buat anime, maksudnya karakter VR, virtual YouTuber. So yeah, I'm sorry, I can't. Gua nggak bisa karena gua sendirian, gua kerja sendirian di konten video di YouTube ini. Sedangkan kalau gua di channel gua yang kedua, gua barengan berdua sama Aji, jadi gua enggak sendirian, jadi gua bisa fokus. Kalau di sekolah channel gua ini, gua fokus sendirian gitu. Jadi ya, gitulah nasib YouTuber sendirian. Oh, look at that. Oh, I'm swimming! Press to dive. What press to dive? What was that? Oh, R2! Oh my god, look, wait. Camera view, camera pitch. You swim, listen. Main menu? No, main menu. Listen. Oh, look at that! Ooh, so pretty! Can you move? Okay, press to bus. Okay, X. Jajajajang. Okay. Okay. How do you move? Can you move forward? Press X to bus. Is that it? Gua nggak tahu cara fisik dalam berenang karena gua nggak suka berenang. Gua takut berenang, jujur, sumpah. Kalau kalian bilang, oh, Rizky berani sama berenang, tidak. Gua nggak suka berenang karena gua takut air. That's it. That's my weakness. God damn, I love this game so hard. Oh, look at that, was big fish. Ada ikan gede banget. Oke. Lihat betapa indahnya game ini, jujur. Basically, I love this game so hard, so good. And that's it. Nothing more, nothing less. Just love it. Oh, look at that big fish. Big fish. Big fish, big. Hello, ikan gede. Oi. Hi. Hold to ride. What? Like horse? How? Oh, L2. Yeah. Oh, no, Goliath Creeper. Namanya Goliath Creeper. Yeah. Okay, nothing left. Oh my god, it's a bear ball! Okay, here we go. Press X to bus. Dan ini harus rapidly, jadi tekan blok. Okay, ikan.
ikan di mana-mana. Dude, how can you breathe in the water? Yeah, bagaimana kau bisa bernapas di dalam air? Kau tahu di sini air semua. Bagaimana caranya dia bisa bernapas tanpa oksigen? Dia nggak punya tabung selang. Apakah kau sebuah robot? I don't know, but it's look like you are not human. Okay. Ikan, come on, ikan. Sirikau akan gua panggang kau. Hahaha, canda. Nantinya. Hey. Where gonna go? Oh, apa itu? Gua mau kesana. Gua pengen lihat apa itu. Itu apa? Jadi kalau kalian berharap gamenya bawa gaming kayak wow, amazing, berantem, petualangan, dan bla 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 bla, lompat-lompatan. Enggak kayak gitu, ini gamenya beda. Ini bukan game kayak gitu, maksudnya ini game yang santai, enjoyness. Jadi kalau kalian berharap, oh risky main game yang tembak-tembakan, Nah, I love horror game, but nah, thank you. How to make it this? Oh, hi. Are you okay? Gua nggak tahu gua. Gua tekan kotak. Oh, hi. Hi. Hello. Are you friendly neighborhood Spider-Man? No, I'm kidding. Kenapa? Oh, kemana? Oh, ini cara mereka ngobrol. Hai. Oh, fantastic. Oh my gosh, coming to me. Oh, look at that. So pretty. Oh my god. Jesus Christ, this is a really good game. I love it. I hope you enjoy it too, because this game is such a good graphic. Oh, look at that! Oh my god, tangannya liat! Gua gak tahu ya, kalian yang cinta game Triple A bakal suka sama game kayak gini gak? Ini game benar-benar gak ada konsep apa ya, gak ada konsep dari maksudnya untuk yang berantem atau apa, kayaknya gak ada deh. Jadi ini fokusnya terhadap enjoyness kayak journey, game journey. Kalian pasti tahu game journey apa gimana. Dan wow, fantastic and phenomenal. Oh look at that, a symbol. I'll read that again. Okay, meditation. Press better, better, amazing. Thank you.
What? Okay. I got it. Yellow tank, blah 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 blah, semua ikan semua. Okay, keluar. Okay, terima kasih semuanya. Kita akan melanjutkan perjalanan. Bye bye. Oh hey, hello. Mau bawa gua kemana? Iya. Terima kasih. Okay, gua bingung gua sama semua. I'm really enjoying this game so much. So fun. Lihat. Gua lihat juga ada teman kau di sana. Yeah, kita ke sana tenang aja. Iya, tenang aja, gue bakal tolongin. Iya, sabar, sabar. Yo ikan, hello, hi. Kau bebek saja. Hi, a new friend, yeah, secondary friend, hahaha. Secondary, hi. Sekarang kita suka hey. Ya, lakukan. Nah, blending. Terima kasih. Sweet. Oh no. You way. Ada you. You. Ada hiu coy. Hiu apa yang disukai sama wanita? I love you. Garing coy, garing. Itu garing. Kita kemana sekarang? Oh, okay. Dia bilang ada sesuatu di bawah sana. Okay. Aku lihat. Gua lihat. Sini aja. Okay, kita ambil. Gua ambil. Hai. Oh, what? Okay, dia berus. Kerangnya menyelinap. Entah mana dia menyelinapnya. Masuk ke dalam tubuh gua. Nyatu dengan raga dan jiwa. Seperti Wiro Sableng. 121 141 151 131 911 1945 1450. Oh hi, bintang laut. Oh okay, ke sana. Baiklah. Dia bilang kita ke sana. Sepertinya enggak, kita ke sana. Okay. Oh, yang satu merem, yang satu ini. Hi. Yang kanan gua sebut namanya Jono, yang kiri gua sebut namanya Bibim. Ayo Jono, Bibim. Jono dan Bibim menyatu dalam hati. Lalalala. Gua ngomong apa? love this game. Lihat pemandangannya. Iya. Wah. Indah. Oh, di bawah. Okay, baiklah. Gua nggak tahu Bim bicara apa. Dia bilang, kolesterol gua udah naik. Okay, Bim, kau tuh robot, bukannya apa-apa. Kata si Jono, hahaha, gua aja kencing manis. What? Oh God, please not tell me that things. Okay, gua nggak tahu gamenya berapa jam terutama, gua lihat sih kok 2 giga ya, 2 giga doang gamenya. Oh ini portal,
maybe. Oh, another dimension. We got what? What? Wait, where? Where are we now? Where are we now? I don't understand. Please, someone tell me now. Where are we now? Oh, ini kayak progress sepertinya. Baiklah. Ya, ini kayak semacam progress kayak oh. Semuanya ntar ke unlock 1 2 3. Oke, 4 progress yang harus di unlock sepertinya. Dan menarik kayak ada progressnya juga. Gua harap kalian juga suka dengan gameplaynya karena memang cuma hanya kayak gini gitu loh. Gua enggak ada waktu luang untuk main game AAA dan gue juga malas untuk spoiler Red Dead Redemption 2 karena memang gamenya terlalu besar. Gue nggak mau di channel gue ini playlistnya bertumpuk dari hanya untuk game-game itu doang. Gue pengen banyak game yang bisa gue mainkan dan enjoy, dan bukan hanya game AAA. Gue pengen mainin game-game kayak indie horror game atau pokoknya indie game juga gue pengen mainin gitu. Jadi nggak mau mainin yang game-game yang sama, gue nggak mau. Gue pengen main game yang gue suka, gue pengen main. Yeah. Halo, cairan. Kau bukan sperma kan? gue berikan jantungku padamu. Wah, mantis. Mantis, oke. Apa yang hubungannya sama mantis? Wow. Air dalam la air. Oke. Okay. Wow, mantis keluar, pohon muncul. Wow. Oh, jangan bilang oh enggak masuk akal game-nya. Iya, elah, ini kan namanya game-game pindahan. Gak perlu sampai bacot sampai bilang gue ini. Oh my god, damn, look at that, so good. Lihat mantisnya. Oke, baiklah. Mari kita coba lagi. Kata si Jono, lu kelamaan, gak bisa main game lu ya. Bukan gitu Bim-Bim, bukan gitu Jono. Kata Bim-Bim, ah enggak lah, dia mah jago main game. Bisa aja. Ayo, Jono, Bim-Bim, kita kesana. Oh, lihat ikan tongkol tuh ya. Bukan. Ayo. Bisa upgrade gak sih untuk boosternya? Hah? Oh, oke, okay. Kita harus kesana, kata si Jono. Ah, gue takut. Wah, Jono pasal takut-takutan dengan game ini. Dan apapun dia takut. Bahkan Barbie aja dia takut. Jellyfish. Awas kesengat, baby. Ah, manuvernya agak ribet. Gue belum terbiasa dengan manuvernya. Apa ini? Kita bisa lihat kuning-kuning ngambang dan sesuatu benda bla bla bla. Oke, ini kayak semacam persembahan. Lalu di sini ada apa sih? Gua ngeliat suatu item kayaknya, apa jadi terus? Oke, ini kayak item yang kita bisa kumpulkan. Ada ikan, ada paus. Oke, baiklah. Oke, itu beberapa item yang mungkin bisa kita collection. Make sense. Kita harus mana sekarang? Oh, what the hell was that? Oh, are you okay, Bim-Bim? Kita harus mana? Ah, kameranya terlalu ini. New area.
New place, new shit coming. Gua harap jangan ada musuh. Oh god. Oh my god, bim bim. No, bim bim no, bim bim no, bim bim no. Jono. Less of us. Okay. Gua enggak mau ke bawah, terlalu dark, deep, dark. So deep. Gua enggak mau terlalu ke bawah. Nice. Bim bim. Rest in peace for you, bim bim. My friend. Oh, kita kesana kah? Gua rasa sih. Oh, maafkan aku, Jono. Bim bim udah hancur. Wow, ini game bener-bener indah sekali, guys. Amazing. To take a look. Hello, Tuan Sharon. Hai. Ada yang ngeliatin gua loh. Bantu gua. Oh no, Jono. Oh, kita mengorbankan Jono lagi. Oh, begitu caranya. Oh, tidak. Kita kehilangan teman. Okay, so making progress, I guess. I don't know, this is like point. Oh. Wow, soundtrack suaranya bener-bener indah sekali. Gue baru sadar menu optionnya simple banget, cuman resume, switch, camera, meditation, menu. So less apa, less banget gitu. Oh god, stream. What a stream! Oh, festa. La la la. Ooh, what? What? Whoa, what? What was that? Chow Hansen. Oh yeah. Oh gitu cara kerjanya. Baiklah. Kalau ditanya gue ngerti kagak paham gue. Gue hanya enjoy the game. I don't really understand what's going on. Yeah. Minyak ke dalam, cepatan. Cepatan adalah kunci dari semuanya. Ah, itu dolphin. Yeah, dolphin. Go dolphin. Go dolphin. Come to me. And we are become one. Yeah, we are become one. Woo-hoo-hoo. Soundtracknya keren banget. Oh, menuju tak terbatas dan melampaui. Hai, oh iya, ya. Hey, oh my god. Aku temanku sekarang. Kita butuh teman. Oh, baiklah.
Oh, that was big, big fish. Okay, good. Gua nggak lihat robot satupun. Hi, Dolphin. Ada apa di sana? Ada apa di sana? Hah? Suatu di sini? Oh, hi. Yeah. We got a friend. Haha. Okay, babe. Oh, no, 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 not you. I need my friend. Yeah. Yeah. Gua namain Betty. Betty, Betty, Betty. Here we go, Betty. Let's go. Kita punya tempat tujuan yang pengen kita capai, Betty. Kau bersama aku sekarang, Betty. Jangan kau hianati aku, Betty. Betty. Betty, Betty. Where we gonna go, Betty? Ah, baiklah. Kita harus kesana sepertinya. Oh, ho, ho. It's awesome, guys. Ya, baiklah. Betty, tunggu aku, Betty. Lu jangan sembarangan, Betty. Betty, si robot kuning melambai. Kau melambai kayak tai kucing. Yeho. Good job, Betty, 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 my friend. Betty, Betty, my friend. Wow, streaming lagi? Yes, stream. Stream! Mana kita dapat atas dan melampaui? Oh, can I get, please? Oh, Taro! Taro. Yeah, menyatu dengan gua. Yeah. Woo-hoo-hoo. Oh, ho, ho. William. Ah, yeah, pause. Free will. Yeah. Damn. I love this game. Oh. Ooh. Yeah. Yeah. Oh, oh my god. Oh. Oh no. This game's so perfect. I don't know. Gua agak. Oh my god. Loh, kalian harus cobain. Harus cobain sumpah jika kalian suka keindahan. Dan kalian mau tenang hatinya, mau kalian mau apa bosan dengan game-game yang hardcore atau game-game yang adventure action, cobain main game ini, jujur cobain main game ini, cobain deh, rasakan sendiri. Emang kontrolnya agak clanky, kayak kita harus berenang tekan apa rapidly gini, kayak access itu kayak pegel banget. Cuman basically yang diperhatikan dari game ini bukanlah
sebuah game, bukan sebuah dari gameplaynya sendiri, tapi sebuah keindahan kayak grafik ininya, seninya gitu. Jadi ya nikmatin aja gamenya, jangan dibawa pusing gitu. Gua nggak tahu ada cerita dari apa game ini. Gua ya jadi gua hanya enjoy aja sih. Oh, kita akan masuk lagi ke sini. Sepertinya portal menuju tanda batas tak melampaui. Yeah, progress. Tinggal dua lagi. Let's go. Tinggal dua. Lalalalalalala. Berarti ini progresnya cuma ada 4 ya. Jadi kayak ini. Gua nggak tahu ya. Ngabisin berapa satu progres ini berapa menit, berapa jam untuk dapat ini. Gua nggak tahu. Well, nice try. So far so beautiful, bukan so far so good, tapi so far so beautiful. And I love it. Apa yang terjadi ketika kita udah dapat 2 progress? Apa udah 4 progress yang kita dapetin? Tanya apakah kebuka atau gimana, gua enggak tahu. Well, I don't know. Apa kita bisa balik lagi ke tempat yang sebelumnya untuk mencari collection? Mungkin aja. Well, basically gua pengen coba untuk cari tahu ceritanya. Just enjoy the game, shall we? Okay, seperti biasa kita berikan hati kita kepada mereka, mereka yang telah mabuk cinta. Wow, sungguh indah. It's open now. Ayo, Betty. Come on, Betty. Let's. Aha. Huh? Oh, okay. Kata dia, pause gede. Kau bisa tebak paminya apa? Mana gua tahu. Yang pasti paus itu mamalia, bukan sejenis ikan. Karena ikan hanya bisa bertelur, kalau mamalia itu beranak. Jadi paus itu bukannya bertelur tapi beranak. Jadi biar kalian tahu aja gitu. Jangan, ada ikan paus. Paus bukan ini bro, bukan ikan. Tapi mamalia, karena paus menyusui. Sama seperti lumba-lumba. Lumba-lumba juga bukan ikan. Dia adalah mamalia karena lumba-lumba menyusui anaknya. Juga kalian pergi ke Gufan, ke Ancol, kalian masuk ke stadium yang ada lumba-lumbanya, dia bilang, "Oh, itu ikan lumba-lumba." Oh, bukan. Tapi itu lumba-lumba adalah mamalia. Ada lagunya, "Ikan lumba-lumba." Kesal, lingkaran ada orang-orang kayak mempersembahkan bla 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 deh. Collection, kita nggak ngumpulin collection. Gua nggak tahu collection ngumpulin di mana, yang penting kita hanya, gua hanya fokus pada progressnya aja sih. Dan sekali lagi gua bilang ini game gratis, gua nggak bayar maksudnya. Itu sarden ya, ikan sarden.
yang banyak itu, Makarel, ya kan? Gue lupa. Oh, ada Swordfish. Gue nggak tahu nama bahasa Indonesianya, jadi gue maaf banget kalau gue pakai bahasa Inggris, karena memang jujur gue nggak tahu. Oh yeah. Sana tempat meditation. Gua nggak tahu gua harus ke bawah atau enggak, tapi kayaknya enggak deh. Itu karena terlalu gelap, banyak hiu lagi. Gua nggak mau mati. Baik, kita progres aja. Oh, ada ikan. Gua nggak tahu nama ikan apa itu. Gua bukan fisherman. Bagaimana gua tahu nama ikannya? Dang it! Hei, gua gak keliatan, ayo. Sharon. Sharon. Jadi yang ini ya, bro, lot of drinks, Sharon. Oke. Betty, tolongnya sampai di sini saja Betty. Gua akan cari teman baru lagi ntar. Betty, I love you Betty. Betty, I gotta miss you Betty. I'm gonna miss you. Gue kagum dengan setiap area dan setiap progres memiliki warnanya masing-masing gitu. Kayak contohnya ini, kita tadi kita lihat kan warnanya ada pink, sekarang orange semua. And kinda love it. Love it. Sumpah indah banget, gokil. Oh, ada mantis. Mantis itu kalau bahasa Indonesia ini apa sih ikannya? Pari-pari ya? Oh, paru-paru. Mantis. Oh, ada sunfish tuh. Dia hewan sebelah. Oh, kinda don't like this place. Yep. Gua harus kemana. Oh, okay, gue paham. Ini kayak pantai. What? Apa tadi barusan? Kayak dia menyentuh. Oh. Baiklah. Tentu saja kita bisa melakukannya. Please tell me, di mana teman kita? Kita cari teman kan, buka mata Sauron. Ya kan? Haha, gua lihat dia di sana. Sihi. Game ini benar-benar full color banget ya. Tapi ini lebih ke satu color, jadi cuma hanya kayak satu setiap, ya berbeda-beda sih setiap progress ya. Jadi nggak semuanya sama. Hey robot, gue pengen gue kasih nama siapa ya?
Halo Merit. Hehe, gue kasih nama kau Merit. Halo Merit. Yeah, new friend. Haha. Yep. Baiklah. Gue kadang mau explore. Gue pengen lihat itu apaan. Sejauh mata memandang kelihatannya sih cakep. Dan gue pengen tahu apa itu. Kayak bunga. Eagle Ray. Okay. Kayak mantis juga kan? Kayaknya sebetulnya kayak mantis. Ini namanya Eagle Ray. Ayo. Yeah. Untuk gameplay sih gue nggak menjunjung tinggikan gamenya apa gameplaynya, karena memang gameplaynya yang kayak gini-gini doang. Yang gue junjung tinggi adalah keindahan dari gamenya sendiri gitu. Gamenya benar-benar indah banget. Lo kalau kalian yang suka sama yang namanya keindahan ya nggak diragukan lagi sih. Benar-benar indah banget gamenya dan benar-benar enjoy. I'm enjoy, honestly. I'm really enjoy. Can you help me, please? Yep. Terima kasih, Merit. Kau kenal dengan teman-temanmu seperti Betty? Nah, dia adalah orang yang sangat kuat. Atau Jono yang suka ngina-ngina gua. Oh, Bim-Bim adalah orang yang dia udah mengorbankan orang pertama, robot yang pertama yang mengorbankan dirinya. Aku kangen dengan dia. Baiklah. Ya, terima kasih kau telah menyelamatkan. YOLO. Huh. That was good. Merit sangat senang banget kelihatannya. Oh, sunfish. Ada kura-kura juga, ada turtle. Sunfish ini kenapa namanya sunfish? Karena hewan ini menyerap cahaya matahari. Jadi dia ketika dia satu sisi dia menyerap matahari, satu sisi menyerap cahaya bulan. Katanya sih memang kayak gitu. Gua nggak tahu jelas sih kon ya ikan kayak gimana. Tapi gua suka dengan kayak gitu. Ada unikan dari masing-masing. Ya. Ayo. Eagle Ray. Dia nggak nolong, cuma sampai sini doang dia, nggak mau masuk.
Ah, kita bisa unlock ini dia. Lionfish. Baiklah. A lion fish. Oh. Sekarang gua pegang lion fish-nya. Kayak tajam lion fish. Dia kayak punya duri. Tapi kenapa dinamain lion? Oh, ya, yeah. Dan durinya kayak bulu lion. Makes sense. Oh shit. Gua liat hiu soalnya. Tadi gua liat hiu beneran. Oh no. Oh, not good. Go away my friend, go away. Ah, oh, thank you. Hiunya rese. Ini patung menyebalkan banget kayaknya. Ada hiu megang pot gitu. Siap lokasi lagunya beda-beda gitu. Soundtracknya keren. Ini kayak soundtracknya lebih ke intense. Jadi kayak ada merinding-merinding. Dan gue suka dengan ada suara-suara gitu. Baik kok. Sharon. Swing. Oh, we are here. Oh, lihat di bawah. Itu dia. Kayaknya bukan tujuan kita. Oh, tujuan kita ya? Bentar ya. Mana sih? Oh iya, tujuan kita. Oke, udah progress ketiga. Progress ketiga. Yep, ketiga. Sweet. Tinggal satu lagi progress. Gua gak tahu apa yang terjadi jika progress semuanya berhasil. Apakah tamat atau masih berlanjut? Gua rasa sih masih berlanjut. Oh, lihat. Bisa ada antena, ada ininya. Tiga. Ini, oh. Oke. Wait. I love this game. Sudah berapa kali gue ngomong I love this game. So far so good. Benar-benar keindahan yang ditampilkan dalam game ini. Cakep banget sumpah. AAA kadang gamenya ya menarik gameplaynya, cuman keindahannya gak kurang. Jadi kalau
selama gue main game AAA, gue nyari game AAA juga nyari game yang benar-benar bukan hanya fun untuk di game doang sih, gue juga nyari keindahannya juga. Jadi ya, ada beberapa game yang nggak indah tapi gue mainin dan tiba-tiba gue bosen. Contohnya Final Fantasy 15, gue nggak suka Final Fantasy 15, so game utamanya gue lebih paus. Gue lebih suka online-nya, jujur. Dan gue pengen banget kembali ke Final Fantasy 15 untuk mainin game online-nya doang. Dibandingkan harus main game utamanya, karena memang bahkan main story-nya sendiri tuh ribet banget, ada DLC-nya, harus beli konten ini lagi lah, dan gue nggak beli Royal Edition, gue nggak mau beli yang lain-lain, jadi udah cukup bahaya, gue nggak mau beli yang lain gitu, gue udah season pass gak ada buat main online, so what the heck gitu. Bahkan Final Fantasy online-nya juga grindingnya juga udah males gitu, nggak terlalu yang kita berharap banyak. Yang gue berharap banyak sih kita bisa explore karakter kita lebih mendalam, tapi nyatanya enggak. Gue agak nyesel di situ. Dragon Age Inquisition bagus, gue belum nyoba yang online sih. Dragon Age Inquisition gue online pun gamenya juga jarang online, karena memang gue lebih suka single player. Online di PS4 atau di konsol seperti Xbox atau PlayStation 4 itu benar-benar yang kalian butuhkan adalah duit. Kenapa? Karena untuk online kita subscribe PS Plus atau Xbox Live. Gue gamer lama yang nggak pernah pakai PS Plus atau Xbox Live. Jadi kalau main game online terkadang gue lebih suka PC game dibandingkan harus main di konsol, karena memang kalau PC kan kita nggak perlu yang subscribe ke subscribe kayak gitu, tapi kayak nggak, cuma tinggal download gamenya dan mainkan gamenya udah gitu loh. Ya palingan kita harus punya Steam online untuk Steam. Oh, orang-orang memberikan air kepada ikan terbang. Gua agak kurang jelas ceritanya. Kalau ditanya apa lu ngerti ceritanya? Enggak, gua enggak ngerti ceritanya. Tapi just enjoy the game. Oh, Sharon. Oh, itu gua. Oh, kita. Ah. Baiklah. Ini game banyak Illuminati-nya, sumpah. Kenapa itu serem banget? Matanya bercahaya. Hiu. Paus. Cumi-cumi.
Ikan Atlantis. Mungkin ini Atlantis, gua nggak tahu. Atau mungkin ini Bikini Bottom, tempatnya SpongeBob berada. Gua lagi. Oh, itu dia Sharon. Ah, kita berpisah, married. Oke, karakter gua kenapa? Karakter gua ngadepnya enggak ke depan. Oke, dia ngeliat sesuatu gitu ya. Ya kan, karakter gue kayaknya ngadepnya ke belakang. Gue gak tau kenapa, mungkin error atau enggak. What happening? Loh, karakter gue kenapa ngadep ke belakang sih? Oh, dia ngadepnya ke situ terus tuh. Ada apaan sih? Oke, coba. Faktor gua kayak ngadepnya kesana mulu gitu. Ada apaan ya? Gua pengen tahu karakter gua ngadepnya kesana terus tuh, lihat. Tangannya juga. Oke. Weird. Ada sesuatu di sana? Apa dia demokrasi? Adalah bro, mungkin dia nge-glitch game. What do you expect? Karakter gue bakal kayak gini terus selamanya. Jadi kayak alah, tapi bakal jadi kayak jadi sulit untuk berenang ya. Dia kayak ngadepin pada ke samping dulu gitu. Gue gak tau kenapa. Oh, Dutch, kita bisa Dutch. Nah, baiklah. Mata Sharon telah muncul, kita harus kesana. Sama tinggal Merit. Miss you Merit. I miss you. Okay, let's see what we got. Hah? Kita bisa? Oke. Oh my god. Well. Wow. Paus. Paus bongkok. Oh lihat. Oh, that was cute. Wow.
Ah, that was cute. Aww. Ah, kalian so cute. Oh ini, oh tadi bukan, jadi paus biru, sekarang paus bongkok. Gue lupa. Holy crap, that was huge. That was huge. Holy crap! Thank you, sir. Illuminati di mana-mana. Illuminati di mana-mana. Confirm. Oh, what the hell is that? What are you? Are you gonna hurt me? Oh, no, 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 no. No, 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 no. You look so dangerous. I don't like it. Okay, gimana robot? Gua butuh kau robot. Oh, dia gerak Illuminati-nya. God damn it. Oh no. Gue kira kayak sinyal wifi. Oke. Okay. I don't like it. Oh, oh, whoa, 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 whoa. Hold up. So dangerous. Oh no 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 no. Move, 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 move. Oh, oh, oh. So scared, so scared. Oh my god. So scared. So scared, so scared, oh man. Don't touch me. Okay, ini apa nih? Kita bisa. Oh yeah. Angel fish. Angel. Angler fish. Dia punya lampu di matanya, di jepitannya, kepalanya, buat sinarin masa depannya. Cah. I don't like it. Robot? Robot? Halo robot, gimana kau? Oh, hi. What the heck was that? I don't like it. No, 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 no fucking no. Oh, it's open if I... this. Oh, I understand now. How should I open this? Shit.
God damn Illuminati. I hear you. It make me so evil. Oh God damn. A 9. No. Oh, it's open now. Thanks goodness. Yup. Baiklah. Ada lima di dekat gua. Halo, parasit. Kepiting jalannya mundur. Iya, jalannya nyamping sih. Gua mundur harusnya. Baiklah, kita bisa hancurin ini Atronya Illuminati. Gua harus kesana kah? Gua gatau gua harus kesana atau enggak. Oh iya bener. Man. I need my brain. Aha, it doesn't look good. Just wanna go. Yes, it's gonna happen. Yes, it's gonna be happen. I knew it. Okay, I'm done. I know it. That was gonna be happen. That's impossible to get there, right? That's really impossible to get there. But oh god, this Illuminator! Stop chasing me, Illuminati! No. Ah! Fuck off! I hear you guys. Yeah! Rasakan itu. Illuminati. Please stop, Illuminati, stop. Oh, heal. Illuminati di mana-mana. Ada Illuminati di mana-mana. Teman kita di sini. Gua udah berusaha untuk cari teman kita, nggak ada sih. Ikan apa ini yang gede kayak gini? Ini tulang kayak tulang ini. Tulang fried chicken. This is weird. Totally weird. Oh, not again.
Fuck up. Tidak lagi. Banyak banget Illuminati-nya, anjir. Ya macam apa ini Illuminati kok banyak? Oh, hi, fish. Oh, tidak. Haha, rasakan itu, paus. Paus, you. Tapi kita harus menolong ini ya. Oh, hi. Don't move. Ayo. Teman kita. Yeah, you teman kita. Okay, dia berusaha nolong kita sebenarnya. Dan kitanya aja yang takut. Lu bikin aja sekali deh. Apa namanya? Diving ketemu hiu. Emang gak takut apa cok? Okay, gak ada temen. Selama mata memandang, ini sepi banget yang ini sekarang. Gua gak terlalu suka. Gua lebih suka yang pertama. Yang kedua sama yang ketiga. Pertama gak terlalu suka juga. Cuman ya lautan biru doang, lepas. Pokoknya ya dark, deep, dark, dark, whip. Apalah sebutannya. Squid. Dengar sesuatu bunyi pip 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 pip. Tapi gua enggak tahu di mana. Dia mencoba menjawab responnya dia. Damn. This is so big. Game gak pernah ngasih tahu loh lokasi. Itu dia kayaknya butang kita. Yep. Bukan deh, itu kayaknya benda yang kita cari. Yep, collection. Bukan teman kita, tapi nggak apa-apa, kita ambil aja ya. Walaupun gua nggak ngincar koleksi banget sih, gua nggak tahu koleksi kalau kita udah kumpulin buat apa gitu. Oh, what the hell is that? Oh my god! That's not make sense. How is that going to happen, man? Are you friendly? Squeak. Squeak, squeak, squeak word. Gua gak yakin gua ketemu temen. Tapi kayaknya nggak ada temen yang kita bisa ini deh. Meditation fungsi buat apa meditation? Kan bener kan game ini kok agak ricu dengan tutorialnya gitu. Tutorialnya cuman dibilang okay, lu berenang tekan tombol ini. Oh hi, what? Oh please don't do that to me. I'm generous person.
ya jadi kayak nggak ada tutorial lebih gitu, kita harus kemana ini. Dia hanya tunjukin, okay, berenang tekan X, kotak buat respon, R2 buat diving, mulai diving, L2 buat nyentuh sesuatu, dan ya gitu doang, nggak ada progress yang signifikan, maksudnya nggak ada progress tutorial yang signifikan gitu. Kayak koleksi buat apa, ini kita buat apa gitu. Ya benar-benar indie game banget sih kerasa. Oh no, complete, right? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Oh, pause. Ah, I see. Okay. So that's gonna be the last thing. Gua enggak ada teman buat buka pintu Sauron. Baiklah. Ayolah, berenang lebih cepat. Oh, stupid. I'm really stupid. Selama ini R2 tekan, bro. R2 buat berenang kayak gini. Ah, Rizky. Itu kan bener kan gak ada tutorial yang bagaimana gitu. Gue kayak berusaha untuk cari tahu tekan apa. Oh, R2 sama ini untuk berenang. Kurang ajar. Gua sama ini tekan X doang gitu. Kan pegel ya. Oh, squid. Damn it, sama ini gua main. Baru tahu R2 buat berenang. Gak ada tutorialnya. Sama sekali gak ada. Ah. Menyebalkan. Nice skateboard. Hey, Patrick. Oh, R2 sama ini buat berenang. Siapa? Nggak ada yang ngasih tahu. Kalian juga nggak ngasih tahu, kalian yang nonton. Hahaha, canda. Oh, sama ini R2 tuh berenang. Apa ya? Aduh. Bagaimana nih? Gua nggak punya saran. Oh, nggak perlu. Pintunya udah kebuka. But we got problem here. There's so many Illuminati. Illuminati, go far away from Illuminati. La, Illuminati, pergilah kau. Nah, pergilah kau nak, Illuminati. La. Hampir. Yep, that was good. Oh, ho. Oh no, again. Shut up. Ooh. Oh no. Jadi ini tempat mereka dibuat, teman-teman kita. Oh no, banyak banget Illuminati. Oh. Oh.
okay, you Illuminati. Manusia, robot. Oh, manusia. Oh, itu kita. Oh, baiklah. Jadi kayak itu menyatu ya. Bukan nyatu, itu diri kita tuh kita. Gak mungkin banget bisa ngindar. Dia memang sengaja deh. Oh, baiklah. God damn it! What the fuck? What the? Oh no! Oh. Oh. Oh my god. Selama kita bisa sama kita menyatu sama ini, jadi ada sensornya. View-nya pun punya sensornya. Kayaknya. Gua enggak tahu jelas sih ceritanya gimana. Yang penting kita harus kabur dari sini. Ini bahaya anjir, ini bahaya. What the hell? Woo. God damn. Oh. Oh, so scary. Oh. Oh. What the fuck are you doing? Oh, kita robotnya atas sama ini. Okay, makes sense. Jadi kita kayak robot buatan dari Illuminati itu ya sendiri nyata. Nah, baiklah. Blok 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 blok. Oh no. No, my friend, what's happening? No, he's gone. Shut up, bitch. Go away. Yeah. Bye. So far, so good. I enjoying it. Ooh. Wait. Kita di luar. Oh. Yes. Great. Apa-apaan ini? Oh. Huh. Menarik. Hai, kura-kura. Akhirnya kita jalan. Kita jalan. Akhirnya kau jalan, nak. Kau tidak berenang lagi. Selamat datang di Atlantis.
Oh yeah. Oh, that was good. That was awesome. Oh. Oh, okay. Rantai. That was good. Wait. Oh, jadi. Apa itu tadi barusan? Gue kelamaan main game ini karena gue nggak tahu cara berenang. Tapi ketika gue tahu cara berenang, gue bisa progresnya lebih cepat gitu. Kan damage banget game-nya. Gak ada tutorial. Dan gue nggak ngasih tahu kepada kalian sebelumnya. Ya nggak apa-apa lah. Mungkin kalian yang nonton belakangan. Oh, cara berenangnya kayak gini gitu. Dan kalau kalian main game ini, usahakan ya mainnya lama-lama lah. Maksudnya mainnya santai aja, enjoy aja. Karena bukannya mau enjoy, karena gue entertain. Jadi gue harus cari tahu. Terima tabrak. Ada ikan yang ketabrak sama ikan yang lain. Wow, guys. Huge. Kura-kura. Yo. Oh, no. Tadi itu ikan apa, ikan yang biasa di akuarium. Gue lupa namanya. Arwana, ya arwana. Itu ikan yang paling sadis itu. Dia pemakan segala hal. Karnivora. Hmm.
beberapa patung. Pasti mereka patung ini mengeluarkan air atau mungkin ya intinya kita harus bikin progres. Baiklah. Dolphin. I need your... Oh bukan dolphin toh. Hey, look at that. Gang Crestaus. Apaan tuh? Gua enggak tahu ada ikan-ikan nama kayak gitu. Mungkin buatan. Maksudnya buatan dari game ya. Skeptik banget ya gamenya. Cuman dari A ke B, dah A dari A ke B, tapi kenapa ya? Enak aja gitu, enjoy, enggak ngebosenin kalau menurut gue ya. Gue enggak tahu kalian pasti ngebosenin di mana gitu. Well, gue kagak bosen, jujur. Gue enjoy. Mungkin karena memang gue suka keindahan kali ya. Gue suka dengan yang warna-warni gitu. Eh, gue gak suka dengan satu warna. Gue suka dengan berbagai warna. Yuh, anjir, ini hewan apaan? Gede banget. Fountain. Fountain dalam laut. Dasar laut. That makes sense. That makes sense. Sometimes. Baiklah. Here we go. This game so beautiful. Kenapa game ini beautiful banget ya? Gila, bener gamenya sangat indah banget sumpah. Merinding gue. Terakhir main game yang indah itu apa ya? Journey ya? Damn, lagunya beda lagi. Oh ini stream. Woohoo. Cakep banget sumpah.
The fuck? Men, gue merasa merasa nyesel gue gak beli game. Apa, gue gak beli. Gue main gratis. Karena game ini bener-bener indah banget gitu. Rela gue beli ya buat game ini loh. Gue kayak menyesal untuk main game ini dengan gratis gitu. Entah. Kayaknya 500.000, 600.000 wajar sih kayaknya. Gue gak tahu harga pastinya berapa. Kayaknya lebih murah daripada pikiran gue gitu. Pasti ya gak mungkin di 500-600, paling 300 atau 400an. Man, but this game so beautiful. Yang bikin soundtracknya itu keren banget. Sumpah game ini kayak wah, gokil. Man, oh, portal yang paling besar. Okay. Damn, this is so pretty, awesome. Okay. Oh, ini progres yang kita udah selesaikan ya. Kamehameha. Oh yeah, back lagi hiunya. Oh, ini jiwanya, bro. Ini jiwanya. Oh, you're back, my friend. You're back. Dan, oh lihat, oh lihat tubuh kita balik lagi. Yeah. Wah, kita dewa bersinar. To horizon. Got it.
Man, this game is so pretty awesome. Come on, sorry. Let's go. Oh yes, dead. Ah. Rasakan itu. Yeah. Rasakan itu. Yeah. Kau juga rasakan itu, ha? Oh. Game-nya benar-benar indah banget, sumpah. Lebih kayak nonton Disney loh. Gak perlu triple A buat main game yang indah. Final balls. Gue menikmati banget, sumpah. Fantastic and majestic.
and beautiful. Oh yes. Look at that. Damn. Oh God. Abzu. Okay guys, itu dia gameplay dari Abzu. Gua salut dengan developernya. Ini mengingatkan gua sama Journey atau game-game yang ide-ide lainnya. Gua harap kalian suka dengan gameplaynya, dan mungkin ini adalah gameplay yang mungkin terpanjang yang pernah gua buat. So I hope you enjoy, have you fun to watch, dan ini game gratis, jadi sekali lagi gua nggak beli. Gua gak tahu caranya bagaimana, gua download aja dari library PlayStation 4. I love this game and I love you guys. Please support my channel dengan subscribe, like, comment, dan berikan saran-saran yang terbaik untuk kalian. Dari kalian gua akan simpan dan gua akan buat menjadi lebih baik lagi. So anyway, thank you for watching and we will see you in the next video. Oh wait, we came busy. So thank you for watching guys. I hope you enjoyed my video. And we'll see you at the next video. Bye. Adios.